Ini 60 boleh nggak? Nawarnya di angka 98 juta, Pak. Oh, yang ini? Yang kuning? Bukan, yang putih. Teman-teman semua, selamat datang di channel Pan Lala. Wih, dijejer semua mobilnya. Ini kenapa ya? Ganti aki baru, Pak. Hah? Ganti aki baru? Iya. Oh, free-free kok konsumen suruh bayar. Tapi biasanya kalau mobil upgrade begini sudah sepaket ya? Akinya juga gitu ya? Udah termasuk ya? Iya kan? Iya, aki baru, oli baru. Aki baru. Masa iya, rek, beli mobil nggak dapat oli baru tuh loh. Kan dapat pasti kan. Mas Gugus, antar mobil itu memang ada perbedaan ya kondisi mesinnya atau sama aja semuanya? Yang mana, Pak? Mobil-mobil ini. Sama, Pak. Sama emang ya. Kondisinya pasti sama. So, ay. Mas, cuman mana Mas Ep? Mas Epnu. Ditawar berapa? Nih, tadi dia habis apa tawar-menawar dengan pembeli ini. Memang biasanya ada begitu ya, pembeli datang nawar-nawar lagi gitu ya, padahal udah pasang harga net biasanya. Iya. Nawarnya di angka 98 juta, Pak. Oh, yang ini. Yang kuning. Bukan yang putih. Oh, 98. Jadi ceritanya mobil yang kuning itu harganya 98. 98. 98 kita lepas, yang ini 103 kalau enggak salah ya. 103. Ini juga 103. 103. Kemudian ini ditawar 98. 98. Oh, dikasih. Nggak. Belum, Pak. Kenapa kok belum? Enggak ini, Pak. Harganya belum inilah. Oh, gitu. Tapi di sini memang masih bisa nawar-nawar gitu ya. Ya kurang dikit boleh lah, dikit gitu. Aja, tapi dikit aja jangan terlalu banyak. Kalau mobil upgrade modif begini kayaknya memang masih bisa begitu masih ya. Masih bisa kurang lah. Jadi kalau teman-teman masang harga tawar aja. Apa sih bedanya ini sama ini? Kok bisa beda harga dia 100 lebih ini di bawah 100? Jauh banget tuh. Akhirnya kan memang orang beli gitu jadinya. Ini kok bedanya jauh ya padahal tampilannya sama gitu. Sama jadi, tampilannya. Mirip tapi nggak sama, Pak. Kalau dia bisa jelasin, pembeli pasti nggak nawar. Tuh. Ayo, coba bedanya apa? Jadi kalau yang ini bedanya, kalau ini dia pakai bannya ban baru. Oh, ban baru. Kalau yang itu? Kalau ini bannya ban bekas, tapi masih layak sebenarnya. Oh, second. Memang ada kita jual nggak layak gitu? Coba lihat. Bannya second. Oh, masih lah. Masih ada. Produksinya tahun ini? Berapa itu? Bulu-bulunya ini. Masih. Iya. Masih. Bannya tahun. Ini, Pak. 2019 sih memang. Tuh lumayan ya. Bener gak sih itu? Iya, 2019. Ya lumayan ya, bedanya bannya itu baru, yang ini second. Terus apa lagi? Sama ini, Pak. Lampu Proji-nya. Oh, ini bukan Proji nih. Jadi mini Proji kayak mini itu. Proji. Iya. Headlamp-nya beda, teman-teman. Yang ini bukan. Ya itu proyektor custom memang. Makanya harganya selisih bisa berapa ya? 4 juta ya? 5 juta ya? Belum cukup juga itu bedain. Apalagi nih alasannya biar pas. Akhirnya orang nggak nawar jauh-jauh gitu. Apalagi bedanya? Oh, anunya beda, apa fog lamp-nya. Fog lamp-nya beda. Bagusan yang ya, ini. Kalau yang ini tipe LED. Kalau itu kan masih OM-nya Gen 3. Tapi kita bisa ya ngasih paketan yang tampilannya kayak 100 juta lebih. Tapi harganya di bawah 100 juta. Bisa. Nah, itu dia yang bisa. Kuning itu. Iya kan ya? Benar ya? Ini nggak kelihatan sih, Pak. Cuman ya ada bedanya. Terus interiornya mungkin ada bedanya juga. Kita nggak tahu ya. Tapi harusnya beda kalau selisihnya. Iya, ini setirnya juga beda, Bro. Oh iya. Setirnya dia upgrade ini, Mas. Biarpun begini-begini, ini biaya upgrade-nya ada nih setirnya. Oh iya, setir. Ya kan? Ada aksen karbonnya begini. Ini juga beda nih. Betul. Lumayan selisihnya bisa 500 dong gitu loh. Ini juga. Ini ganti nih covernya ini. Cover airbag-nya juga ganti, makanya selisih. Ini paling mahal nih lampunya. Ya bro ya. Backlit joknya bahannya apa nih? MBTEC ya? MBTEC. Ini MBTEC bahannya, enggak tahu kalau yang itu. Ya. Kalau yang lainnya memang sama nih, belakang sama. Iya kan, belakangnya sama. Iya, maksud saya gitu penjelasannya ke orang, biar orang tahu bedanya. Iya, betul. Terus ini tadi berapa nih? 100. 103 sama 103. Ini. Ini 60 boleh enggak? Enggak boleh, Pak. jauh nah, banget. Kecuali orang nawarnya begitu. Jauh banget 60. Kan
Kan banyak beredar harga 30, 35. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Karena banyak nih yang datang ke sini karena kemakan sama iklan-iklan yang apa namanya berniat menipu. Bahkan ada yang sampai transaksi juga itu, ketipu. Aduh. Transfer berapa-berapa gitu ya karena kemakan harga murah-murah itu. Kita nih. Sekarang namanya dia juga dicatut-catut tuh di iklan harga murah, ya kan? 35. Nah, ya. Bedanya, nah ini tadi proyektor beda kemudian fog lamp, bannya second, interiornya juga beda sedikit, coba lihat dalamnya. Sama-sama, backlit jok sama, tapi ada bedanya. Oh iya, listnya nggak ada kabelnya. Iya, ini dia kita dia polosan gini aja, apa namanya, apa sih? Karbon panelnya. Ya nggak ada, panel-panel karbonnya nggak ada di sini, di situ juga nggak ada. Setirnya juga masih polosan, cuman di backlit aja, ya. Cek odonya, ini 184.000 bro, enteng ini odonya ya. Sama-sama pakai Android tapi memang beda kemasan. Terus kemudian ini joknya sama-sama pakai MBTech, jok berarti nggak ada perbedaan, sama bahannya ya. Tuh jadi bedanya memang jauh, makanya selisihnya lumayan ya kan. Iya, ya. Selisihnya lumayan. Proji kan memang ya segituan lah ya Proji, masa bisa makan gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Ini stok baru saja selesai pengerjaan, belum terjual. Ini kemarin sebenarnya ada yang DP ya. Tapi karena belum apa dapat rezeki bisa ngelunasi bulan kemarin, kita coba jual lagi. Kalau teman-teman ada yang mau silakan mobil ini diambil. Lihat dulu interiornya mungkin. Nah, udah kita naikin di YouTube sih, tapi biar ini ya. Biar ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Ibnu, Gudang Via Surabaya. Ah, Gudang Via Surabaya. Gudang Mundi, Bro. Ini gudangnya. Ah, ini. Ini juga kok enggak ada panel-panelnya ya, normal aja. Setirnya upgrade, backlit jok sudah, head unit 10-in Android. Ya ini bisa lah kayaknya digoyang-goyang, tapi bannya baru ya. Baru. Ban banyak. Baru, velg racing ban baru, velgnya kotor banget lagi. Ya terus body kitnya full nih kalau depan, dia menggunakan body kit copotan Yaris, plastik nih bisa di, oh nggak bisa. Jangan ditendang pak. Plastik lah ini, plastik, headlamp, proyektor, custom, ada running scene-nya juga. Kira-kira itu. Promonya apa nih September? September? Masih sama seperti bulan kemarin, free ganti oli. Astaga, promo loh, cuma apalagi ganti oli. Harga 75 juta kita startnya ya. Oh iya. Benar ya? 75 juta, kita betul. Harga mulai 75. Semua tipe. Tipe limo aja, Pak. Oh, yang 75 juta. Kalau semua tipe kan banyak tipenya, dia ada tipe. Oh iya. Maaf, Pak. Jadi limo 2016 aja. Kita jual mulai 75 juta. Ya, kalau upgrade ya menyesuaikan ya teman-teman, artinya tambahannya apa biasanya kita hitung tuh. Teman-teman boleh pesen ya. Pak mau yang tampilannya beda dari yang ini silakan. Enggak apa-apa, boleh. Mau ini dimodif. Wah, jangan aneh-aneh lah ya. Kita kadang-kadang mobil bekas taksi kalau dimodif tambah gimana-gimana tambah lebay. Tambah dibilangin gimana-gimana gitu sama orang. Terus Avanza. Avanza sekarang mulai berapa? Avanza kita ready 2017 sama 2018 itu harganya kita mulai dari harga 109 juta 2017. Wih, 109. Ya. Konon katanya ada yang jual 107. Gak apa-apa, maksudnya itu pun kayaknya masih bisa goyang-goyang lah ya. Goyang dikit boleh monggo. Oh, yang penting dikit. Datang dulu ke sini, Pak. Oh, gitu. Cek dulu unitnya. Kalau cocok nanti, ya kita ajukan. Ini kita permainan ini. Kita bantu ajukan. Jangan didengar janji, tapi kita coba nanti. Omongannya sales ini bahaya, permainan. Kita lihat yang 75, sedikit lagi Mas Ibnu. 75, okay, biar teman-teman. Nah, ini nggak laku-laku nih. Ini padahal mobilnya bagus nih menurut bagus, saya. Bagus Pak, enak Pak mobilnya. Bodinya bagus, kondisinya bagus. Kayaknya memang warna dan upgrade-nya orang mungkin kurang cocok. Koplingnya ya. Empuk banget ini Pak, enak. Ya, ini harga di 102 juga kayaknya. Iya, 102. 102 paketan OM look-nya Vios G. Vios G. Nah, yang itu sudah laku 2015 satu-satunya, artinya 86 kemarin laku sudah upgrade. Yang 75 deretan yang itu. Sana 75 semua ya. Terus Avanza ini ya? Nah, Avanza ini transmover. Kita kan ada yang sudah upgrade satu ya. Oh, lagi di ini, Pak. Ada perbaikan. Kemarin ada perbaikan catnya, ada yang ngelupas. Ngelupas dikit, ngelupas dikit langsung diperbaiki. Siap. Ini transmover, ini tahun 2018, yang ini 2017. Sana 2017 dan 2018. Warna putih masih ada, 3 unit, 4 unit. Kalau 2018 itu berarti kita lepas terakhir di 114. 114, betul.
Di daerah lain bisa 110. Man. Iya, Pak. Enggak tahu juga, Pak, ya. Saya habis ini harganya. Jadi rasan-rasan. Ya ada yang kecewa kemarin, Pak. Saya jual enggak laku, dibeli beli di tempat lain harganya sekian gitu. Manja sales itu, ya. Teman-teman, kira-kira itu info untuk awal September. Mudah-mudahan ada yang cocok. Teman-teman yang sedang cari mobil bekas, bekas taksi terutama, ke sini aja. Kita juga punya mobil-mobil bekas rental, benar? Betul. Ada Avanza, Innova, Lamborghini, enggak ada. Enggak ada, Pak, Lamborghini, Pak. Terios, Avanza. Terios. Terios. Avanza tipe G ada. Avanza ini dijadikan tipe G, ayo. Gas pokoknya, biayanya lebih ringan. Ya. Itu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dari dulu sampai sekarang. Dadah.